kelakuan tim sukses caleg di negeri Wakanda. Silakan duduk, Bu Laras. Pak. Makasih loh, Bu. Makasih. Biasanya Bu Laras datang ke rumah kami. Ada apa ya, Bu? Jadi begini, Bu Zainab, Pak Saiful. Sebelumnya saya mau konfirmasi nih. Udah ada belum yang datang ke sini menemui Bu Zainab atau Pak Saiful? Datang ke sini? Gimana, Pak? Udah ada belum? Pak. Perasaan belum ada ya, Bu, ya? Belum ada deh kayaknya, Bu. Lagi mau datang ngapain ya? Datang memberikan bantuan begitu? Oh, belum ada, Bu. Nah, pas banget itu saya datang ke sini. Jadi saya ke sini nih mau memberikan sedikit santunan kepada Ibu Zainab dan Pak Saiful. Diterima ya, Bu. Ini diterima ya. Oh, apa ini? Ini ya, Pak. Minta ya, Bu. Terus ini juga ada sedikit santunan tambahan. Diterima? Banyak banget, Bu. Itu belum seberapa, Bu Zainab, Pak Saiful. Nanti bakal ada bantuan yang lebih besar lagi. Tapi jangan lupa, 4 bulan lagi pilih nomor 2 dari Partai Asam Lambung atas nama Ibu Haja Maimuna. Yang ini loh orangnya. Pamfletnya ada loh di jalan-jalan. Pasti Ibu Zainab sama Pak Saiful sering lihat orang ini kan? Oh, nomor 2 ya, Bu ya? Dua, Pak. Pak. Iya, Bu. Itu pernah Bapak lihat fotonya. Nah, bersedia kan untuk membantu? Oh, iya, Bu. Karena Bu Zainab sama Pak Saiful udah bersedia, jadi saya mau minta fotokopi KTP-nya nih buat tanda jadinya gitu. KTP? Gimana, Pak? Gimana ya, Bu? Bang. Kasih aja tuh gimana? Kalau Bu Zainab sama Pak Saiful nggak mau ngasih fotokopi KTP, nanti pasti rugi. Gimana, Pak? Bapak yakin mau coba saja Maimuna? Gimana ya, Bu? Karena Haja Maimuna itu orangnya agak sombong, Pak. Jarang sosialisasi sama kita di kampung ini. Ya udah, kalau Bu Zainab sama Pak Saiful nggak mau, saya catat nih namanya. Bang. Terus nanti ke depannya biar Bu Zainab sama Pak Saiful nggak dikasih bantuan lagi. Yang rugi kan Bu Zainab sama Pak Saiful. Mana? Ya udah kasih aja, Bu, daripada kita nggak dapat bantuan. Ini Bu, fotokopi KTP kami berdua. Gitu dong, dari tadi, kek. Nanti itu bakal banyak bantuan. Udah dari bantuan sapi, bantuan rumah. Sebentar lagi bakal ada jalan-jalan keluar kota loh. Pasti Bu Jaina sama Pak Saiful belum pernah jalan-jalan, kan? Oh, dapat sapi kita, Pak. Bisa jalan-jalan juga kita. Alhamdulillah ya, Bu, ya. Nah, gitu dong. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Masih banyak rumah-rumah yang harus saya kunjungi. Jangan lupa nomor 2 atas nama Ibu Haja Maimuna. Saya duluan ya, permisi. Lagi ngapain tuh Pak Caleg? Pak Caleg? Kenapa ini Pak Caleg? Lagi pusing. Huh? Pusing kenapa? Itu loh pusing sama tim ses. Masa kemarin itu saya suruh bagi uang ke masyarakat 500 ribu. Ternyata cuma 50 ribu. Gimana gak pusing? Pantasan ya, kemarin saya jalan ke masyarakat. Gak ada masyarakat yang kenal. Saya jalan lewat masyarakat dipanggil Mas Panci. Parah tim saya itu. Pusing. Janji manis caleg di negeri Wakanda. Pak. Permisi, Bu. Sombong banget ya. Pak. Iya, sudah nanya itu kamu gelontorkan saja semuanya. Ya nanti saya yang tanggung jawab. Iya, benar-benar. Misi, Bu. Oh ya, sebentar. Iya, Pak. Dari mana, Bapak? Saya dari sawah, Bu. Mau pulang ke rumah. Oh, dari sawah. Tunggu sebentar ya, tunggu ya. Ngomong-ngomong, Bapak di rumah ada berapa orang? Pak. Kami di rumah ada 4 orang, Bu. Memangnya kenapa, Bu? Oh, ada 4 ya. Ini ada sedikit rezeki buat Bapak. Wah, alhamdulillah, makasih ya, Bu. Sama-sama ya, Pak, ya, sama-sama. Tapi jangan lupa ya, Pak, ya, 3 bulan lagi pilih nomor 8. Nomor 8 atas nama Haja Maimuna. Kalau saya terpilih, saya jamin jalan ini akan saya perlebar, akan saya aspal jadi permanen. Wah, iya, Bu, saya pasti pilih nomor 8, Bu. Saya juga mau jalan ini besar, bagus, permanen, Bu. Terima kasih sekali lagi ya, Pak, ya. Kalau begitu saya permisi ya, Pak, ya. Mari. Ya, Bu, makasih, Bu. Ah, baik sekali ibu itu. 4 tahun kemudian. Wah, sudah 4 tahun Ibu Haja Maimuna itu menjabat. Tapi jalan ini tidak diperbaiki, tidak juga diperlebar. Apa dia lupa dengan janji-janjinya ya? Aduh. Tapi gimana lah? Telah berhasil kami amankan tersangka pelaku penggelapan uang pelebaran jalan dana desa Kampung Warawi dengan total kerugian mencapai 15 juta rupiah. Dengan ini pelaku dijerat pasal 8687 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan media? Dikerjain tim ses. Saya punya uang 5 juta. Iya, Pak. Tolong kamu cari KTP orang, kumpulin KTP orang ya. Tuh 5 juta itu buat biayanya. Oh iya. Ya? Iya.
Udah sekarang, Pak. Oh, iya. Sekarang ya, saya tunggu ya. Siap, siap, siap. Nah, oke. Oke. Yuk, sukses. Siap. 5 jam kemudian. Eh, Sarul. Iya, Pak. Udah lama? Oh, iya, udah lama dari tadi, Pak. Oh, kok enggak kabarin kamu ya? Kenapa? Udah selesai? Udah, Pak. Hmm? Oh, iya, cepat ini, sekali Pak. Kamu memang iya, luar Pak. Biasa ya. Kalau masalah KTP, Pak. Cepat saya, Pak. Uwe, apalagi Pak. Uang. Mantap ini ya. Makasih ya. Iya, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Iya, iya. Langsung mau pulang? Iya, saya langsung pulang, Pak. Ngopi-ngopi dulu ini. Enggak usah, Pak. Enggak usah. Oh, iya, ya. Apa, ya. Ya, makasih ya. Iya, mungkin itu aja, Pak. Oke, ya. Oke, ya. Semoga... Nanti saya kabarin lagi. Semoga sukses, Pak. Oke, okay. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Loh, kok belakang semua? Ih, kok belakang semua ini?